Sore Sobat Tribun, hari ini saya berada di ruang BCC Kota Bandung yang sekarang lagi memiliki apa Pak? Ini di sini? Analytical. Oh, analytical apa itu? CCTV analytical ini adalah CCTV yang dibekali dengan kemampuan tertentu, biasanya bisa mengenali kendaraan, mengenalinya kendaraan. Mengenali orang yang melintas, bisa mendeteksi parkirnya. Bisa terekam dengan jelas ya. Ya. Ada CCTV di Kota Bandung ada berapa titik totalnya? Total kita ada sekitar 300-an titik CCTV seluruh Kota yang Bandung. Terekam di sini. Yang terekam di sini kita kebetulan kalau di Diskominfo hanya CCTV yang berada di bawah penguasaan Diskominfo sekitar 100-an CCTV. 100. Dan untuk analisisnya kita ada beberapa CCTV yang punya kemampuan. Kalau CCTV ini yang punya di bawah di Diskominfo itu udah mengungkap berapa kasus? Kita banyak membantu teman-teman di kepolisian mengungkap banyak kasus. Apa ya? Di TNI juga mereka banyak meminta rekaman ke kami. Hanya itu, bisa meminta rekaman CCTV ke Diskominfo apabila mereka mengalami musibah atau kejahatan dengan membawa laporan polisi. Iyalah. Boleh jelaskan ini yang baru seminggu ini ya. Baru seminggu ini gimana caranya? Yuk. Oh, ini adalah salah satu CCTV. Coba ini fungsinya menghitung jumlah kendaraan berulang. Oh, jumlah menghitung kalau gimana? Jumlah ini di Braga ya? Betul, ini di ruas jalan Braga menghitung jumlah kendaraan, lalu mengidentifikasi plat nomor juga. Bisa mencari ulang plat nomor tertentu apakah melewati jalan ini atau melewati nanti bisa jelas jam berapa dia lewat. Itu bisa. Kita menghitung jumlah motor, jumlah kendaraan atau motor yang lewat, menghitung jumlah orang yang ini juga bisa dihitung. Ini baru sepakat langsung ini tuh bisa langsung ke sini ya? Langsung. Iya, kebetulan ini kita baru implementasi selama 1 minggu. Ini datanya baru terkumpul di 1 minggu ini. Total ini sudah ada 75.000 kendaraan sampai 32.000 kendaraan di motor. Pak Ali Hanifah, jabatannya di sini sebagai apa? Saya sebagai wakil koordinator dari Bandung Command Center. Oh, Bandung Command Center. Oke deh. Kerjanya di sini 24 jam ada terus? Kalau saya tidak 24 jam, benar teman-teman yang 112 ini 24 jam. 112. Ya. Oh, yang tadi katanya kata ada itu kalau ada kecelakaan langsung TikTok dengan kepolisian gimana? Iya, melalui 112. Jadi cukup menelpon ke 112 bebas kuota, tidak ada biaya. Kita akan terhubung dengan kami, nanti kami akan koordinasikan dengan pihak-pihak terkait baik itu kesehatan atau kebakaran atau kepolisian. Oh, jadi sekarang begal jangan coba-coba membegal yang ada CCTV CCTV analitik kami. Analitik yang bisa menganalisis muka dan ini, tapi rahasia di mana titik-titiknya ya? Udah ada di beberapa titik ya? Ada di beberapa titik di Kota Bandung. Oke, terima kasih Pak Ali.